balik lagi riding lagi, ramean nih, ramean habis halal bihalal Harley Owners Group Jakarta chapter. Habis halal bihalal kita ke Pondok Indah Golf tadi. Udah selesai, rame, makan, udah foto-foto, udah pokoknya udah datang, udah ketemu orang-orang yang lama nggak motoran, terus motoran lagi gara-gara ada halal bihalal. Kayaknya tapi gue nggak datang ke halal bihalalnya HDCI deh, yang di wali kota. Gue langsung aja nih ke Sensi, pasti juga orang-orangnya pada ke Sensi juga pada-pada. Jadi mendingan langsung kita babat aja ke Sensi. Kita langsung ke Sensi, Senayan City. Wow, filtering. Alhamdulillah udah lumayan terbiasa sama nih motor. Enak sih, pocket rocket. Ini nih yang kenapa gue bilang nih motor pocket rocket. Ngawur, bawahnya ngawur. Wah, paling ngeri nih gue kalau di samping bumblebee gini nih. Waduh, yang di depan filteringnya mah udah pemain banget anjir. Gak usah ditanya, gue gak biasa naik R6 disuruh serap selip begini. Gila, motor sport dipakai serap selip gini gak enak banget. Tapi ya namanya Jakarta, mau gak mau terbiasa. Ini bro gue nih. Bang, habis narik bang. Aduh, berisik banget ini. Suara-suara V-twin Sportster. Garing banget, garing. Prok. Wah, Harley semua. Rame banget, men. Makin hari makin rame. Wah, tuh bro gue tuh pakai Sportster si Stefano. Dia nge-vlog juga. Terus ada Jody di depan. Dia gua enggak tahu lagi nge-vlog apa enggak. Gak usah ditanya lah jam terbangnya kalau Jody. Ada Lucky Orca juga. Rame banget, rame pokoknya. Ada bro gue pakai si Choppers, pakai si motor custom. Ada yang pakai Vespa juga. Rame pokoknya, rame sekali. Kita nungguin bro gue satu yang pakai Ultra, pasti dia lagi mandek. Wah, itu nggak lain nggak bukan pasti mandek. Nah, ini dia nih, udah duluan. Udah balik lagi, rame-rame kita riding nih. Motornya campur, tapi yang mayoritas ini Harley, yang tipe Sportster. Sportsternya 2, sport bike-nya 2, softailnya juga 2 sih, jatuhnya Springer sama yang custom itu, yang chopper school itu acaranya tadi tuh. Lo lihat tuh ramenya, aduh gila. 2 slot, 3 kali itu, 3 slot parkiran golf. Yang paling depan tuh yang biasanya sepi dipakai buat acara ini. Terowongan, ayo. Saat RF bom, rasa RF bom. Iseng-iseng pada, wah berisik banget itu sih tadi. Ada nge-rap gitu. Pengang langsung telinga. Nih depan gua nih Sportster Polis nih, jarang banget nih motornya. Polis tuh biasanya yang Electra atau Road King tuh biasanya. Tapi depan gue nih bro, gue pakai yang Sportster, jarang banget. Ini udah lama banget gue nggak riding selama ini. 2 minggu, 3 minggu ada kali ya. Terakhir tuh yang halal bihalal bareng motovlog. Hmm.
paling depan tuh si Manalus Motovlog tuh. Bro gue si Manalu. Kalau bawa motor tuh udah kayak bawa ini, kayak bawa sepeda. Kiri kanan kiri kanannya kayak yang gue bilang, jam terbangnya udah ketinggian. Tapi nggak cocok banget dia buat Springer. Motor keren banget sih, parah. Springer depannya tuh kayak Harley zaman dulu banget. Yang gue bilang langka, apalagi dia yang anniversary. Gaknya lumayan banyak, tapi ya nggak sebanyak tipe-tipe lain. Gitu, 2003 nih motornya nih. Untuk yang anniversary ini, anniversary yang ke-100 nih depannya. Jadi dia kayak semacam special edition-nya lah. Wow, Z3 slam abis, gila. Z3-nya pakai diwarnain lagi nih ya. Tulisan apa namanya? Tulisan di ban-nya. Mantap, keren banget. Atapnya warnanya begitu lagi, merah. Keren. Ada yang, pasti ada yang bilang kayak tadi, dari tadi juga banyak yang bilang, "Bang, lu ke acara Harley, halal bihalal Harley Owners Group ya kan? Jelas-jelas namanya Harley Owners Group. Kok pakainya bubu sih? Kok pakainya R6 pakai motorsport? Lah emang kenapa? Orang halal bihalal kan orangnya yang penting ya kan?" Ketemuan habis sudah lama enggak ketemu kan? Udah lama banget udah enggak ketemuan habis puasa. Puasa tuh udah jarang riding kan? Gue malam biasanya jarang riding bareng Hawk atau enggak anak-anak Hawk yang muda-muda juga jarang. Malah bisa dibilang gak pernah kayaknya deh. Ya pernah sih pas buka bersama tuh sekali. Kayaknya sekali, ya dua kali lah pernah. Nah abis itu udah gak pernah, ya udah gue bilang, kapan lagi? Yang penting kan ketemu orang-orangnya. Dan kenapa gue pakainya bubu? Pertama, minggu lalu bubu gak gue pakai. Itu yang pertama. Yang kedua, gue itu tadi roadlet dipakai di rumah yang ultra lagi nggak enak badan kan, dia masih sakit, jadi ya udah mau gimana lagi, pakai bubu aja lah. Karena bro gue pakai Harley yang satu lagi yang choppers, gue juga malas pakai choppers. Lagi pengennya pakai ini yang agak enakan dipakai santai, ya wes kita ridingnya pakai bubu aja. Yang penting kan ada bisa riding bareng bro-bro gue, udah lama nggak riding, itu udah paling penting sih, sama ketemu orang-orang, jalin silaturahmi. Wah, Manalus Motovlog nih akhirnya riding bareng sama Manalus Motovlog. Harley motorsport nih, gue demen nih kalau begini nih ridingnya tuh, apa ya, rame-ramean. Gak mentingin suatu brand doang atau enggak kayak satu tipe motor doang gitu. Asik kalau kayak gini. Yang penting orang ya, kita ngobrol bareng, sharing segala macam ya kan. Kayak yang sering gue bilang, bro gue yang pakai ultra enak banget bisa dengerin lagu. Gue biasa riding dengerin lagu. Weh gila, Manalus Motovlog beloknya. Weh, yes, yes, yes. Beloknya pada ngawur. Aduh, keren-keren banget lagi motornya. Gokil, gokil. Ini kita mau nyantai ngopi-ngopi lucu di Sensi. Wah, gila enak banget, panas langsung hilang. Weh, disco, disco, disco. Pakai velgnya Project Hunt ya? Iya deh kayaknya Khan. Bukan yang. Gua kira dia pakai velg Khan. Ini udah mau sampai nih. Tadi kita udah riding. Ya biasalah kalau misalkan riding city ride di Jakarta tuh enggak jauh-jauh. Ush, kubangan. Enggak jauh-jauh, pasti kalau enggak Pondok Indah, Sensi lagi, pokoknya berakhir di Sensi. Mau yang dari utara, timur, barat, walaupun dari Depok, Bekasi, dari gue dari selatan, sensi lagi. Ini kita udah mau sampai. Nanti kalau misalkan gue masih ada baterai, gue lanjutin lagi.
sekarang gue ke Sensi dulu, kita lihat apakah rame apa enggak. Ini kebetulan yang sekarang gue ke Sensi, yang kemarin cuma ngelewatin doang. B1P keren banget, Rolls Royce yang apa namanya, Phantom 2 yang paling baru. Rame banget. Lo lihat nih, udah kayak Sensi Bike Week, Jakarta Bike Week. Ramai sekali. Mana lu semua vlog? Cabut ya. Jangan lupa subscribe nih bro gue nih. Gagah. Ersus kamu makasih ya sama drone. Makasih ya Karin ya. Bang Luk, thank you ya. Thank you banget hari ini. Hati-hati. Rame banget, Sensi ramai. Ada MV Agusta mantep banget, sampingnya Traxxon lagi, Polish. Hands up. Udah mau cabut. Lah ini Victory temen gue, ini si Junior nih. Ayo dong. Ntar gue upload, gue mention. Satu, dua, Gah, Karin balik dulu ya. Hati-hati Karin. Iya, hati-hati Gah. Semoga kamu dapat yang lebih baik ya. Iya. Kita udah jalan lagi, balik lagi, riding lagi. Balik San Mori, sayang-sayang kalau nggak diabadiin. Mumpung baterai masih ada, ternyata masih ada. Jalanan udah mulai rame, mulai mendung-mendung, gloomy-gloomy. Udah selesai chit-chat, santai-santai. Ini ada Z800 nih, mantap. Bang Lucky cabut duluan, Lucky Orca. Lo tau kan depan gue siapa? Yang pakai R6 ini? Ini Gagah. Gah, aku berharap Rexy dapat yang lebih baik Gah daripada kamu Gah. Pokoknya kalau Rexy kenapa-napa, aku orang pertama Gah. Gah, aku orang pertama yang nampung Gah. Aku orang pertama yang nampung Rexy Gah, apalagi kalau Rexy udah ganti header Gah. Bangciat. Depan gua Jody Moore Vlog HD. Kita mau arah balik. Formasinya Sportster 2, 1 Softail, 2 R6. Wow, M135 yang 2 pintu, man. God damn, keren banget. Gua ketinggalan. Balik lagi deh ke rombongan. Duh, suaranya gila. Kencengnya pakai banget sih. V-twin lagi pada ngumpul gini. 4 silinder langsung ketutup. Jody lurus. Jody balik duluan. Kena lampu merah. Selfie dulu, gue udah tahu kalau lampu merah sini lama. Jadi kita bisa selfie banyak. Wow, Jaguar XJ warna maroon. Keren banget. Keren banget lampu merah kayak gini. Motor custom, 48 custom, iron custom, polish custom, gue doang pakai motor sport diapit. Gila keren banget pemandangannya. Aduh, gila suaranya. Harley suaranya nggak bisa bohong, nggak bisa bohong. Ya Allah suaranya. Nih, jadi kalau rutinitas gue minggu, tuh minggu pagi biasa riding sama mereka-mereka ini nih. Anak-anak motor. Nih, lihat nih, pasti gue tahu mau repo. Gue tahu deh, kalau udah pada lewat sini tuh, aduh, rev bom mulu. Suaranya masya Allah kencengnya.
bom atom kayak yang gue bilang. Hitung aja Harley-nya aja 4 V-twin semua lah, iyalah Harley. Vespa tuh ganti knalpot baru, digedein lagi headernya. Gue pakai 4 silinder, udah makin kebayang aja. Untung bukan di Lucy, kalau di Lucy ya itu udah di iniin, dikasih spanduk. Harga 700. Anak kami tidak bisa tidur, mengganggu. Oh, suara enak banget. Wow, macan keren. Dah gagah. Gue balik duluan, gue lewat sini lah. Wow, god damn, dia lagi. Impala kan? Apa sih? Bukan Impala yang tempo hari ya, yang slam itu? Oh, bukan ya? Pakai Cadillac tadi ya? Cadillac kalau nggak salah. Gue kurang paham kalau masalah mobil Amerika gitu. Nih gue motong lewat Kemang Village. Karena ternyata depan tadi stuck banget. Kasian nanti motornya pada kepanasan. Emang hari ini Jakarta panasnya lagi mantap. Enak ya kalau naik motor lewat Campville. Situ masih bisa nyelip-nyelip walaupun naik motor gede. Kalau lewatnya di... Wih, hampir ya nabrak tuh bro gue. Mestinya kalau naik mobil itu baru bisa sore. Kalau misalkan kalian pingin motong jalan atau nggak dari Campville, pingin pulang, mau lewat jalan situ tuh, yang tembus-tembus Kemang yang sini, itu baru dibukanya jam 4 sore. Ingetin tuh jam 4 sore, kalau dulu kan emang dibuka terus, apa namanya, kayak ganti-gantian. Kalau sekarang itu jam 4 sore, jadi jangan sampai salah, oke? Okay? Kalau misalkan sebelum jam 4 sore dari pagi itu, buat dari yang arah sini mau ke arah ke sini mau ke Antasari, motong lewat Campville gitu. Ya wes, gua rasa segitu aja. Sampai jumpa lagi di riding-riding berikutnya. Thank you banget ya guys yang udah nge-like, yang udah komen, yang udah subscribe, yang udah pantengin channel ini, yang udah selalu support, yang selalu nungguin video-video baru RG700. Thank you banget. Gue RG700. Sampai jumpa lagi dari yang berikutnya. Cabut! Nah lo, V-Power yang mengudi terlatih. Awas muda terbakar. Ayo lo. Rai.